silakan like, baik subscribe. Halo Sobat Otomania, ini adalah Suzuki Address 115cc. Jadi bisa dibilang motor ini adalah andalan Suzuki satu-satunya ya di segmen skuter, yang tentunya bisa dikatakan mampu bersaing dengan brand yang lain. Motor ini menggunakan mesin satu silinder SOHC, tentunya sudah injeksi otomatis 113cc. Memiliki berat 95 kg serta tangki bahan bakar 5,2 liter. Suzuki Address memiliki panjang 1845 mm, lebar 655 mm serta tinggi 1095 mm dan dijual mulai 16 jutaan. Entahlah kenapa motor ini dinamakan Suzuki Address 110, padahal cc-nya 113 ya, seharusnya 115 cc gitu, karena mungkin persaingan di segmen ini hanya di 110 cc sob. Motor yang memiliki tenaga 6,7 kW serta torsi 8,6 Nm ini memiliki ban depan 80-90 dan ringnya 14, serta di belakang 90-90 ring 14 juga. Nah, kabar yang menghebohkan yaitu di luar sana Suzuki sudah melaunching Suzuki Saluto 125. Jadi motor ini ibaratnya perpaduan antara Taiwan, Jepang, dan Italia, jadi gaya Eropa yang bisa dikatakan mirip dengan Vespa. Dan tentunya skuter ini sangat ganteng sob, dan banyak komentar itu dari baik itu kalangan blogger ataupun bikers, motor ini ganteng sob. Ya, berharap Suzuki Saluto ini mungkin bisa dipertimbangkan oleh Suzuki untuk dimasukkan ke Indonesia sob. Mungkin di kolom komentar silakan berikan komentarnya atau dukungannya, siapa tahu dengan makin banyaknya perhatian dari bikers ataupun antusiasme dari bikers tentang Suzuki Saluto ini bisa dibawa ke sini. Skuter ini juga tidak kalah canggih ya, sudah menggunakan keyless USB charging, lampu LED depan belakang. Ini juga BBM-nya di depan sob. Silakan berikan komentarnya sob. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.